jap. Bentar. Join. Cepat ni. Masuk. Join. Masuk. Masuk. Mula dulu, Mat Dan. Mula. Aku start work. Ada orang start kan? Kenapa ni? Luar ni? Tak. Dan. Aku rasa aku pergi jumpa orang sekejap. Ada hal sikit. Pada bila nak main? Balik rumah sewa. Dia pergi beli. Dah kita kan? Tak apa lah. Masuk orang dah. Nak dulu. Dia ni. Aku baru je sampai. Kata nak study sama-sama. Ni ada kerja pula. Bukan syuhadah ke? Mak Dang lah. Hello, seekor Mak Dang. Mu busy tak? Hari tu mu ada bagi tahu yang kawanmu dengan kawan aku berjumpa dua orang. Sekarang ni aku pun dah jumpa diorang tengah berdating. Betul lah. You dating. Macam-macam alasan dia bagi kat kita kan. Bosan lah. Jom. Dah jalan? Jalan mana? Saya tak tahu kawasan ada mana. Tak ke jom? Okay, jom. Kita. Jom. Thank you.
Assalamualaikum. Eh, aku lama dah apa hatimu dua orang awak adik. Patutlah aku ajak mu beli barang ke apa ke. Mumpah selalu bagi alasan nak study lah. Apalah rupanya mu dating eh. Ish. Eh, ni. Nasi-nasi tu nak pergi mana tu? Aku nak pergi jumpa kawan sekejap lagi. Eleh kawan ke? The friend. Eh, adalah. Mana boleh beritahu. Iya ke? Hari tu aku ada lalu dekat bilik kaca. Aku ada nampak kau berdua di situ. Sampai hati eh kan tiba aku. Aku lalu dekat bilik kaca tadi, aku tengok kau berdua-duaan je. Kau tahu tak batas-batas pergaulan? Alah, aku bukan buat apa pun. Sentuh sikit-sikit je. Eh, dek, aku ada tanya benda ni. Kalau kita pegang antara bak satu dengan perempuan yang bukan murid, yang mana lebih haram? Alah, soalan. Come on lah, mak dia. Tentu-tentu lah, Kinzi. Kau dengar baik-baik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergerombolan dengan Kinzi itu adalah lebih baik berbanding dengan bersentuhan secara sengaja dengan wanita yang bukan muhrinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sentuh bab satu ni boleh samak kan? Sentuh perempuan boleh samak ke? Kau fikir-fikir je lah. Eh, betul juga apa yang Dan cakap ni. Aku rasa macam dah langgar dah batas-batas pergaulan aku ni. Hei, patutnya aku kena sedar ni lama dah. Tapi kenapa baru sekarang? Aku rasa aku kena betulkan balik apa yang aku dah buat ni. Apa batas kasih sayang laki-laki perempuan? Boleh cium-cium tak? Aduh. Boleh cium? Cium tokmu. Tak ada benda. Bapa mu cium dia? Tok aku tu. Tak? Bapa mu cium dia? Mak aku? Ni anak jara? Ni kakak? Tak ada orang salah. Kena cium apa dia? Nak cium perempuan lain? Buat bini, angkat nikah. Tak? Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I stop. No, I can't stop. So
side of your rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. You. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay.